Yes, kita tukar konsep. Kali ni kita tak nak bagi artis masuk bilik. Kali ni kita nak masuk bilik artis. Kukulah nak masuk bilik dapur you ke? Bilik mengaji ke? Bilik sukan ke? Bilik dapur? Bilik tidur tak boleh. Okey, tak sabar. Mari kita tengok artis siapakah untuk minggu ini. Let's go! Masuk bilik artis minggu ini. Bilik siapa? Artis siapa? Yes, dekat belakang saya ni pintu rumah, pintu bilik Dato' Fizz Firuz. Alamak, Datin nak jumpa dia lah. Macam aku pula. Okay, so kali ni kita nak masuk bilik Dato'. Bukan seorang. Korang pun ikut sekali. Bagi salam kan dulu. Assalamualaikum. Tak ada orang kot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Peace, Datuk. Saya tak beli karpet. Sorry. Cici. Tak, saya ni Fafau. Fafau nak masuk rumah, nak masuk pau. Bilik. Saya tak ada, beli pau pun tak ada. Waalaikumsalam. Ramainya kan. Walau jomonya. Assalamualaikum. Datuk, how are you? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry lah kacau kat rumah. Tak hujan ni. Okey, okey, okey. Saya ikut pintu belakang. Tak, kita orang masuk pintu jauhan, ikut suku pintu. Okey, okey, okey. So, apa hajatnya ni? Okey, itulah dia. Kita orang, as I said, selalunya artis masuk bilik. Tapi hari ni, kita masuk bilik artis. Bilik eh? Sebab saya ni kat area-area macam office punya tempat. Datin! Datin! Ya! Datin. Boleh masuk rumah lah kalau Datin ada. Boleh. Ada, masuk. Datin, kita nak ni nak masuk bilik Dato' boleh? Dah masuk office, masuk office je tak apa. Masuk office lah. Depan ni barang berbudak macam. Okay, you go, you go. Sana. Okay, bye. Kau jangan pen ke sana eh. Kau pen sini je. Saya berselerak sangat-sangat. Office Dato' Fizz Firuz. Okay. Ini memang saya seorang je lah boleh tengok eh. Yes, saya seorang je boleh tengok. Lain tak boleh. Okay, ni banyak sangat file ni. File apa ni? Office punya file. Bill-bill, contract, invoice, lepas tu skrip. Macam-macam lagi lah. Satu side je penuh skrip. Satu side ni file. Dia macam bilik serbaguna lah. Yes. LHDN, KBSP, nampak ya? Semua ada, semua ada. JPJ, kata ikon. Ha? Kata ikon. JPJ faham. JPJ faham, JPJ Malaysia, KBS. Yang sana, yang tu Spielberg punya barang-barang tu. Wow. Saya kena buat skrip-skrip tu Spielberg. Alright. Okay, Datuk. So, di DC Office. Duduk. Alhamdulillah. Okay, so basically memang kalau kat rumah, this is your working area lah. Ya. Ini adalah tempat saya meluangkan masa, cari ilmu, cari sebuah sedikit lah apa yang patut. Selalu buat live dengan anak-anak so kat depan tu kan? Kat depan. So again guys, so hari ni sebenarnya Datuk wife Farah masuk bilik. Jangan. Selalu saya datang dengan Faizal. Masuk Faizal bilik. Mana? Faizal pula, ya Allah. Saya ni sekarang ni dia tersekat dalam bilik dia sendiri. Oh, takut bunyi lah tu. All the way from Cardiff. So, dia masih lagi dekat Cardiff. So, anda yang tengah menonton, kita doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan. InsyaAllah, insyaAllah. Kat sana dengan due to this COVID and everything kan. So, ada soalan. Dia ke sana belajar ke? Dia belajar. Tapi kalau ikut kaki saya suruh dia terus berhijrah terus. So, kau buang kerayatan kau. So, aku macam tak kisah sana. Jarang ada rakyat Malaysia yang botak macam tu. Now I feel I miss him. Ya Allah, gitulah. Okay. InsyaAllah, kita balik. Yes, so kali ni kita nak masuk bilik artis, kiranya more up close and personal lah dengan Dato' Fizz Firuz. Okay, orang Raub. Kita panggil abang sebenarnya. Abang je, panggil abang je.
40s already. Huh? Oh my god, kita dah 40s. Kita dah 40s. Kita dah 40s. Kita dah 40s. Itulah dia. So, ya, yeah, penglibatan Fizz Fairo sendiri since 2006. Mm. 2006 dah 26 tahun. Betul. Tapi orang tak kenal sebelum umur 26 tahun tu Fizz tu bagaimana orang dia, dekat Rauk tu sekolah kat mana, and then until the journey yang kita dah tengok sekarang ni. Oh, sebab orang selalu tengok kita sekarang betul, kan. Betul, betul. Orang jarang nak tengok macam kau tak tahu kesusah payah kita dulu. Betul, know, betul, kan? Betul. Okay, first thing first, I nak tanya very straightforward. Sekolah menengah Rauk. Rendah lah, sekolah rendah. Dia nak masuk sekolah. Tadika sekali boleh? Tadika boleh. Katolik. 9 orang adik-beradik, anak yang ke? 5. 5. Sekolah rendah? Sekolah rendah di Sekolah Rendah Mahmud, Rauk. Dan sekolah menengah di Sekolah Menengah Tengku Kuding, Rauk. Semua Rauk? Rauk. Kemudian, apa yang berlaku selepas SPM? Okey. Kita ni cerita panjang ni. Okey, silakan. Dia, selepas saya habis SPM, saya pernah bekerja sekejap di sebuah hotel di Rauk. Hotel Sri Rauk. Bekerja... Boleh. Bekerja di Hotel Sri Rauk, saya rasa dalam berapa bulan sahaja. As what? Maksudnya saya jadi reception. Ianya orang walk in, masuk hotel semua. So saya kerja kat situ sementara sebab saya habis SPM. Lepas tu saya rasa tak lama, dalam 6 bulan macam tu je. Lepas 6 bulan saya dapat kerja dekat kilang Samsung. Kilang Samsung? Kilang handphone? Electrical Samsung. Buat microwave saya rasa. Okay. Buat microwave. Dekat Rauk sendiri? No, dekat Kelang. Dekat Kelang. Masa tu dah mula berhijrah? Dah start lah. Itu first time saya nak berhijrah sebab abah kata, kau boleh ke keluar ni, kau boleh ke hidup seorang-seorang. Jauh-jauh tu nak duduk seorang-seorang. Masa tu umur pun baru 18, gitu kan. 19. So macam, boleh ke nak hidup seorang-seorang? Ada duit ke nanti? Macam mana nak itu macam ni? Itulah perasaan seorang bapa kan. Biasa seorang perasaan seorang bapa tu bila nak melepaskan anak, dia keluar pergi menjelajah ke negeri orang lain. So saya cakap kat dia, boleh kot. Sebab yang saya nak pergi kerja ni pun ada mak saudara saya seorang kat sana. Dia sebagai supervisor sana. Mungkin itulah dia punya green light dia lah, pelepasan dia untuk saya pergi ke sana. Saya cakap okey, I bawa pergi, saya pergi kerja sana. Saya rasa pun kerja kilang Samsung tu pun tak lama, berapa bulan je. Lepas tu saya rasa saya tak tahan. Kilang Samsung tu sebagai apa? Operator pengeluaran. Sehari-hari kan. Pernahlah merasai setiap hari dalam masa 7 ke 8 jam buat benda yang sama sahaja. Yes. Okay. Saya memang macam buat benda yang sama, hari-hari buat benda yang sama sebab itulah kerjanya yang first time saya kerja. Kilang Samsung tu saya berhenti. Gaji berapa? Tak tinggi, berapa ratus je, 700 lebih. Berdebak masa itu dapat dalam 1,200 gaji masa itu. Dan saya tak bertahan lama dan saya ambil keputusan untuk berhenti on the spot. Kata nak. Okay. Sebab dah tak larat, penat gitu kan. Mungkin bukan jiwa. Mengikut kawan, berpindah ke satu buah kerja lagi. Yang ini macam tragis sikit lah. Tragis sikit. Bila saya ikut dia ni, kita orang pergi ke Kajang. Kajang, kita orang naik bas sampai ke Kajang. Saya rasa naik bas ke saya naik taksi macam tu lah. Kita orang kumpul duit, pergi ke Kajang, pergi tinggal ke rumah mak saudara dia. And then, yang bawa saya ni pun dah arwah dah. Kawan saya ni dah arwah dah. Bawa pergi ke Kajang, lepas pergi ke Kajang tu, dia kata ada satu kilang Produa. Kilang Produa nak ambil pekerja. Kita orang pun okey. Rupanya dia bukan kilang Produa, dia ambil sub daripada Produa. Produa sub kan dia untuk cat pintu ke cuci pintu ke, macam tu lah. So kita orang pergi macam, mana Produa dia? Dia kata Produa dia, inilah Produa. Tapi sebelum kau nak buat Produa ni, korang kena buat kerja yang sebelum ni dulu. Ada kerja yang sebelum dulu kena buat dulu, sebab barang-barang daripada Produa ni belum sampai. Okey. Kerja ni adalah cuci pintu kapal. Cuci pintu kapal? Kapal kat laut tu? Kapal kat laut tu. As in the ship, the yes. Macam kita tengok Titanic. Betul. Oh wow. Pintu besar kan? Ya. Kita orang kena sental hari-hari, nak kena cat, nak kena
tampal, mana lubang tu kena sentar lagi. So benda kononnya nak lari daripada kerja yang hari-hari tu, buat masuk kerja baru, sentarlah pintu. Sentarlah pintu. Ya. So sentarlah tu seminggu, and then dia bagi rumah. Dia kata kita ada sediakan rumah untuk orang duduk. Masa kerja kat Kilang Samsung, duduk rumah. Ada rumah tak, rumah macam rumah tak, rumah pang, flat lah, hostel eh. Ah, hostel lah, flat kan. So ada bilik sendiri, tidur atas papan, tidur tilam, seronok ah. Ada tempat makan, tempat-tempat pun okey lah, boleh keluar pergi pasar malam. So yang ini berbeza, kita orang duduk dalam satu macam office yang panjang, yang penuh dengan katil, bercampur dengan Bangladesh, Nepal. Yes, makan dia orang bawah tu kilang kari. So kita orang duduk-duduk dengan macam-macam macam-macam negeri. Orang Kelantan ada, orang Terengganu ada. Macam-macam dalam tu ada, penuh. So sepanjang-panjangnya katil tu. So macam orang tu kata, okey, kau ni ada kosong. Duduklah. So macam pandang tilam tu macam, boleh tak aku nak balik ke tempat asal aku balik? Aku nak kerja ke sana sama. So kalau macam ni lah. Tilam tak ada alas. Ada yang macam Bangladesh, Nepal tu semua tidur atas kotak. So macam saya cakap dengan Iskandar, betul ke ni? Tak apa, kita try dulu seminggu. Seminggu tu macam 10 tahun juga. Tak sabar nak habiskan seminggu tu kan? Ya, macam 10 minggu tu macam, ya lah seminggu macam 10 tahun. So hari ke hari tak sampai seminggu kot, kita orang berpakat jangan belah ramai-ramai, belah sikit-sikit. So masa tu you dengan Iskandar, arwah Iskandar. So you berdua ada lagi-lagi beberapa geng lagi. So kita orang berenam, tiga orang kena belah. So jangan nampak sangat, nanti abang-abang tu tanya. So yang tiga tu pergi dulu. Okay. Tiga orang member tu pergi dulu. So kita orang macam terkotak-kotak, mana member kau, mana member kau? Tak tahu lah. Semalam ada, dia kata dia nak pergi bandar. Bag semua dah tak ada, dia kata. Tu macam mana? Tak tahu. Biarlah dia orang. So siang dia orang pergi, malam tu kita orang pula pergi. So malam tu dia orang pergi, so macam ke mana hala tuju kita ni. And all this thing happen, your dad, ayah, ibu kat rumah memang tak tahu apa. Tak tahu. Kalau jadi apa-apa, nanti kata itulah. Itu je lah. So tempat tu macam lorong yang dipenuhi dengan bangsa-bangsa asing ni. So kita orang macam kena tikam lah. So dia tak tahu macam mana, macam naik sini gitu. Naik sini. Naik atas, dan kita masuk macam rumah tu macam bau kari. Sebab bawah tu kilang kari, atas tu memang bau kari. Dan bangsa asing ni semua pakai kepelekat, gigi dia orang macam kuning-kuning, tepek-tepek sini macam-macam. Okay, so macam that is the reality lah yang kita kena hadapi. Yes. Yang mungkin kadang-kadang kalau tak cerita ni, mungkin orang tak tahu macam mana keadaan kat dalam. Betul. Orang untuk warga asing ni. So duduk situ seminggu, and then pagi dia orang gerak, malam kita kencau. Lepas kita orang gerak, tiga orang kencau tu, kami bertiga ni tak tahu hala tuju, dan kami ambil keputusan untuk balik ke Rauk semula. Dan hanya dalam lebih kurang, I would say kurang setahun berhijrah. Setahun juga lah. Yep. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Dan saya balik ke Rauk. Saya cakap dengan my father, cakap, I tak larat. Saya cakap, dah tahu dah. Dia dah tahu dah, dia kata. Kau mesti balik ni. Mesti tak larat ni. Lepas tu saya sambung balik kerja dekat Hotel Seri Rauk. Untuk masa 6 bulan. And then saya pergi ke Janda Baik. Hotel Seri Rauk tu ada lagi tak guys? Ada lagi? Ada. Until now. Steven ke Peter nama dia punya bos itu. Sangat baik dengan saya. Masya-Allah. Sebab mungkin dia terlalu baik dan saya ambil kesempatan atas kebaikan dia. Macam malam bilik tak penuh, tapi saya pergi turun bawah dekat pintu masuk, saya tutup pusing dia penuh. And then kita pasal panggil kawan-kawan duduk atas bilik, lepak bilik semua kan, bilik hotel. Wait, ini kalau mesti Steven kalau tengok ni macam Itu dulu. Ini yang biasa tutup. Saya duduk ajak kawan-kawan lepak hotel, ambil air dalam peti ais hotel, minum. Betul. Lepas tu buka sikit je air tin, buka sikit je.
Boleh tuang air dalam gelas kan. Lepas tu angkat balik congkil, letak air masak, tutupkan balik, letak dalam tu balik. So bila housekeeper akan check macam, oh berat, okay berat. So air tu ada lagi. So dia tak tahu benda tu dah tak ada. So mungkin masa tu Peter ni ke Steven ke Peter, saya lupa. Dia dapat tahu benda tu, mungkin dia kecil hati sikit lah. Mungkin dia marah. Jadi dia bagi notis 24 jam so berhenti. So berhentinya saya di Hotel Sri Rauk, dan saya berhijrah ke sebuah kilang di Janda Baik, Elektrik Solar. Dan di sana saya bekerja sangat-sangat lama. How lama is that? Lebih daripada 8 tahun, 10 tahun. Wow, and I'm sure kalau sangat-sangat lama. Tak ada, tak. Operator pengeluaran juga? Operator pengeluaran juga. Saya tak lama. 4 tahun, 2-3 tahun. Gitu. Lamalah, lebih berbanding dengan sebelum ni, betul? Ada improvement lah maknanya dari situ. Saya kerja yang ada baik. So, elektrik solar ni menghasilkan wire Cooper. Kita hasilkan wire Cooper tu dengan salut dengan dia punya chemical dia. Untuk kita salurkan kepada macam-macam lah. Kan wire yang emas tu kan. Wire can go like anywhere. Dalam gadget. Itulah saya juga. Kerja sama sana 3-4 tahun juga. Kayaknya okey lah. So macam boleh lah saya duduk saya lama, sebab saya dah rasa macam okey, dia kerja dia tak adalah penat sangat. So kalau kita dah pusingkan benda tu, dah putarkan benda tu, dah macam dah okey. Dah alright. Kita boleh rehat, kita boleh sembang-sembang. Okay, so sepanjang ever since you 18 tu, you keluar, you setahun kat KL, dekat merata-rata lah. And then you balik. Apa satu benda yang kalau you fikir balik sekarang ni kan, ya Allah, apalah aku buat? Apa benda yang kalau you nak putarkan balik, at least nak betulkan salah satu tempat tu, nak perbaiki? Tak mana? Perbaiki Kalau perbaiki. Ada peluang lah. Mungkin boleh, kerja balik dekat kerja yang kat Samsung tu ke? Oh, Samsung tu tak mungkin. Elektro solar pun takkan mungkin. Okay. Sebab saya seorang saya suka benda yang tak suka diarah. Saya buat kerja tak suka diarah. Saya tak suka ada orang yang atas saya mengarah, kau ni buat itu, ini jari kau ni, ini. Saya tak boleh. Saya tak suka orang mengarah saya apa yang saya kena buat. Tapi sekarang ni dalam bidang saya sekarang ni ada pengarah juga. Kadang-kadang aku baru nak cakap benda ni. Tapi benda tu macam ada juga pengarah saat aku nak yang macam ni. Tapi kita boleh argue balik. Aku baca, aku nak yang macam ni. Kau nak yang macam ni. So aku tak boleh ikut cara kau. Kalau aku ikut cara kau, aku rasa lakonan aku kekok. Lakonan aku tak natural. So aku kena ikut cara aku. Apa yang aku baca, dan kau boleh bagi tahu orang aku apa yang kau rasa. Dan aku akan cerita apa yang aku rasa. Right. So that's a different lah. So kita boleh so kita boleh lawan. Kalau bos-bos buaya gilang-gilang ni, cuba kita lawan. Aku tak nak buat. Biar dulu. So kita kena berhenti. Kena berhenti 24 jam. Kena bagi warning letter lah, apalah. Benda macam tu. Sebab perbezaan dekat situ lah. Jadi saya bertahan dekat Idris Solar lama juga, 3 tahun, 4 tahun. Lepas tu saya sambung masuk kerja PTPTN. Dalam PTPTN Weh, which department? Inilah yang buat orang bayar hutang ni. Sifon tu semua. Ada lah nama kat situ. Masa tu tahun berapa? 19? Kalau 1998, 18. Masa tu kena masuk 2000. Tahun 2000 lah, 2001 itu lah. 2001, masa tu masih belajar. Belum bayar lagi. 2000, 2001 itulah. Saya yang tolong key in kan, pergi check mana orang tu. Itu pun tak lama. 6 bulan je kot. Lepas tu saya dapat tawaran berlakon. Okay, nice. So, bila kita cerita pasal berlakon, bayangkan budak Rauk ni, kita dah start cerita. I first time I dengar, I tak sangka pun. Datuk B suara-suaranya selama ni dia tidur dengan semua warga asing tu. Pernah, maknanya kau tak boleh tipu aku I've been there, yeah. But this berlakon tinggi, I thought you start off with stuntman ke, ataupun extra ke, ataupun macam mana? So, setengah orang agak bertuah. Saja sebab dia menang pertandingan, dia dah settle, jadi second lead lah, terus jadi lead lah dan sebagainya. So, you go through a hard way. Saya first kali masa tu gong klasik.
You pernah dengar Gong Klasik? Eh, Gong Klasik tau. Alamak, apa drama-drama? Gong Klasik siapa punya? Ha. Ruhil Amani. Satu lagi, warna merah dia kalau dia... Gong Klasik, Abang Abang Ruhil Amani. Abang Ruhil Amani, okey. So, saya pergi casting dengan dia. Untuk first drama, tajuk dia Mentari Production. Mana dia tahu pasal casting tu? Dulu dalam paper dia keluar. Dulu dalam paper. So saya dulu, kalau korang nak tahu, saya pernah hantar resume dekat serangkai filem. Dulu saya pernah hantar resume dekat serangkai filem dan saya pergi casting dekat PJ kat serangkai filem dan saya di reject. Saya rasa kalau korang yang mana-mana yang kerja kat serangkai filem, korang check balik kotak yang pendaftaran. Ada kat bawah tu, dekat bawah. Mesti aku ada dalam tu. Ada. Tapi dalam penuh dalam resume tu apa? Muhammad Fairuz bila nak bilik. Kena cari. Okey. Nah, dalam resume tu confirm ada dalam kotak-kotak kat store tu kan, kalau kau cari mesti ada. Itulah saya dulu dan sampai sekarang saya berusaha untuk pergi ke serangkai filem. Tapi serangkai filem dah tutup. Ya. Dah tutup. Apa waktu tu lah pun cakap tapi dah. Tak apa, maknanya setiap apa yang berlaku tu ada hikmah. So you start off with bersama dengan Go Classic. And then masa tu watak apa? Supporting role. Nama watak tu Atoy, seorang cameraman. Dia menceritakan tentang kehidupan dalam production. Pasal bajet, pasal makan, pasal PM makan duit, producer tak ada duit. Dia dokol pasal production lah. Apa yang terjadi. Itu saya pegang watak supporting role. First drama saya dan saya pegang watak supporting role. Lepas tu bersyuting selama 4 bulan di area Kemensah dan dekat Finas Lama, dekat Titi Wangsa tu, tepi corner tu. Lepas tu lah, selama 4 bulan kita syuting. Lepas habis tu, yalah kata orang kita masih baru dan kita tak kenal orang. Untuk mencari job-job seterusnya tu memang susah lah. Kena rajin buat mulut. Kita pun tak kenal orang. Saya kenal Marissa Yasmin, Ismadi tu steward. Tapi dia jadi pelakon. Abang Rashidi Ishak, Ruhil, arwah Eri Malik dan pengarahnya adalah Bromo. Itu je lah yang kelompok kumpulan. Adria. Adria Abdullah. Adria Abdullah dan juga ex-husband Sarifah. Siapa? Amani punya kakak apa? Alia. Syafa Alia. Alia. Acap. Acap. Okey. Oh, Acap pun berlakon juga dulu. Acap berlakon juga. Kelas Acap kat kami. Music je. Lakon juga. Itulah dia tim-tim kita orang. Sampailah habis 4 bulan tu macam-macam kerenah semua kan. Lepas tu kita orang dah pecah, dah habis. Dah tak menjaga masing-masing buat hal tujuan masing-masing. Ya, yeah, actually dalam fikiran Farah kan, bila duduk kan, siapa saya nak kenal yang behind the scene, yang kadang-kadang orang nak tahu lebih, you know. Tu saya tu, saya nak tahu pasal Fizz ni lah. Fizz Fairuz ni, sebab, again, macam sekarang ni social media. I mean, we have social media now semua. Okay, cuma macam dulu kita kena tunggu surat khabar, kita kena tunggu filem, kita kena tunggu award pun since 2009 you dicalonkan untuk ADP. 2011 kot tak salah saya, menang pelakon lelaki terbaik dan popular. Kemudian nanti dekat Anugerah Skrin pelakon lelaki terbaik pula lepas tu. Ya, the journey tu nampak macam, oh you best lah sebab dia dah biasa berlakon semua kan. Apa benda yang you boleh kongsi kat semua orang ni, yang kat luar sana pun pasti ramai, I'm sure, sebab orang tak tahu kita pernah mungkin start berniaga ke, ataupun you want to create your own production ke. So sekarang ni you ada your own event management kan. So pernah tak, apa perniagaan pertama you? Perniagaan pertama saya dengan my wife lah, Elmi. Kita orang jual sengkuang deep. That is your first. Sengkuang deep. Sengkuang calik tu. Ya, yeah, okay, tapi kita orang buat dalam bekas. Commercial sikit lah. Kita orang potongkan dia, buat macam stick, ambil, celup dengan lebih kuah. Okay, whose idea? Itu idea tu bila saya tengok satu member buat. So kita orang macam, kita orang nak buat jugalah cakap kan. Sebab dia buat sos. So dia rasa macam calik banyak juga orang buat calik kan. Jadi saya macam bagi kat adik, cuba kita buat deep.
Deep-deep tu macam ada coki-coki tu, yeah, kan? Betul. Tapi ni kita buat sengkuang. So, benda tu lah yang saya mula-mula saya buat. Lepas tu baru saya buat kurta saya. Dua benda ni lah. Kurta dengan sengkuang deep-deep ni. Yang saya jalan first dulu. Semua kemah saya pergi. KUD ke, tak KUD ke, kemah apa pun, semua saya masuk. Sebab saya nak merasai suasana orang berniaga macam mana. And that is your first time berniaga. You pun ilmu berniaga pun, sales belok pun orang. Tak tahu, tak tahu. Janji, janji kita buat. Janji jual. Jual. Janji seronok. Itu je. Pulangan dapat untung tak untung belakang kira ke macam mana? Untung tak untung tak kisah. Janji keseronokan. Ariana adalah anak saya yang pertama yang lahir dalam kemah. Dah. Dia lahir dia. Mak dia pantang dan duduk dalam kemah. Mak dia pantang dalam berapa hari semua, 20 lebih kat 30 lebih hari lah. Apa struggle buat bisnes tu? So mungkin macam sebab setengah orang kadang-kadang bila nak start berniaga tu modal RM500. Modal. Lepas dalam RM500 buat bila kira-kira itu pun kalau pandai kira lah. Kalau dah kira-kira tu macam lah expenses kita lebih daripada modal dah RM700. Untung pun tak sampai RM700. Betul. So apa-apa yang you face benda masa tu? Yelah masa tu pun kata orang job ada tapi on off taklah straight sangat. Masa kegemilangan saya sebelum kahwin memang kegemilangan lah. Masih lagi pastinya. Lepas kahwin pun alhamdulillah rezeki. Orang cakap mungkin orang, ada separuh cakap kau kahwin habis popularity kau hancur. Ayah saya tu dulu. Saya tak fikir macam lepas kahwin ke kau sebelum kahwin ke rezeki tu tetap ada sebab kau kena cari rezeki tu. Rezeki tu takkan datang dari kau. Betul. Saya fikir macam tu je. Saya cakap, kahwin lah. Cakap janji. Rezeki tu kita cari. Kalau kita cakap, kalau kau tak kahwin, rezeki, peminat semua apa ada. Cakap. Saya fikir macam peminat is peminat. Dan rezeki tu kita kena cari juga. Betul. Macam mana pun kita kena cari. Itu. Dia tak kahwin ni pun dah berhenti dari radio. Berpuluh tahun kan? So basically it that's not the term of kau dah kahwin ke kau tak kahwin ke. Betul. No, that's not the term. At 2014 right? Kahwin 2014? 2015. Kahwin. So you tak jawab lagi apa soalan. Apa yang struggle ni bila buka first time business ni? Untung struggle dia ke ataupun gaduh dengan bini ke? Kena tipu dengan kawan jolik sos tu ke? Saya seorang yang sangat particular pasal bisnes. Dan saya sangat cerewet. Saya akan selalu belaga dengan Elmi. Dan Elmi selalu belah daripada kemah balik ke homestay. So saya tak boleh orang tak ikut cakap saya. Saya nakkan benda ni. Walaupun saya ada modal RM500, tapi saya nak kemah saya tu tempat yang preparation. Letak meja ke apa kan mesti nampak gah. Proper. Orang datang tu sudah macam benda. Kini orang akan datang cakap, wow kedai ni. Kadang-kadang bila saya pula tagah dengan Amy ni, cakap, tak apa, okey lah ni, biarlah macam ni je, cukup lah, tak payah. Saya tak nak, biar orang datang dari jauh tu kan, kita ada gantung sengkuang, kita ada gantung lampu lilak-lilak, nampak tarikan bagi orang datang. Tapi benda ni kita kata, tak payah. Saya ada benda-benda macam tu lah, macam keuntungan ke, rugi ke, saya rasa selama saya berniaga dulu di bawah kemah, tak ada benda yang untung, semua rugi. Tapi keseronokan ni saya berjumpa dengan orang ni berniaga. Saya tengok jumpa orang ni, saya jumpa pak cik ni, saya jumpa abang ni, saya jumpa pelbagai kerenah dan perwatakan setiap orang. Jadi tak mustahil lah apa yang saya dapat sekarang ni dengan apa pengalaman yang saya dapat dulu. Right. Okay. So diam je kat luar tu. Tidur. Time sekarang time tidur. Tahu umur malam-malam. Sorry. Tak apa. Okay. Kita nak mungkin cepat. Cuma sekarang ni je. Yes. Mungkin orang tak tahu. Saya pernah. Okay. Sebab saya sebenarnya banyak juga buat event di Pahang. Okay. Tapi saya pernah. Di masa tu tak salah saya kat Termeloh. Ketika itu Rosa ada. Datuk Rosa ada. Datuk Afin ada. Sepun saya nampak kelibat Fizz Fairuz. Okay, Fizz Fairuz pun ada. Aku ingatkan Fizz Fairuz pun adalah salah seorang selebriti yang datang untuk memeriahkan lagi masa. Tidak ya. Saya tengok dia berpeluh-peluh. Dia dengan t-shirt ke. Aku tak ingat baju apa you pakai. But you are so busy.
ke hulu ke hilir. Sampai kasi tanya dia, kenapa dia busy sangat? Dia buat apa? Dia apa acara dia? I pun sibuk tau sebab saya ingat saya nak buat macam dia dah sebab dia boleh gerak. Kita duduk kat khemah je kan. Barulah saya tahu sebenarnya macam event tu adalah di bawah kelolaan you. You handle kebanyakan event dekat Pahang diuruskan oleh Fizz. Fizz, how do you start that? Kenapa? Apa yang berlaku? Mungkin orang tak tahu Fizz. I nampak berpeluh-peluh ha. Saya tu sebelum kahwin macam nak je lah peluh lah. Sial lah Fizz ni kan. Okay, semua orang okay. Yeah, you were awesome. Satu benda bila satu benda yang kita minat kan, kita kan cuba try tau buat. Saya rasa saya nak buat satu program event management di Pahang sahaja ni, saya simpan benda tu dekat 4 tahun 5 tahun. Rainmaker Creation, RMC. So saya simpan benda tu dah lama. Saya jumpa orang ni, kita perlukan modal yang besar. Satu event management, kalau nak run satu projek di Pahang tentang contohlah saya buat Tahun Melawat Pahang 2016 saya start. Saya buat benda tu, saya dah prepare sebelum tu 4 tahun untuk saya present kepada Menteri apa Esko Pelancongan Negeri, Datuk Seri Shaka, apa benefitnya untuk saya buat dan apa benefit ni untuk negeri Pahang. Jadi yang first kali saya jumpa dengan tuanku, saya hantar surat dekat tuanku, saya cakap dengan tuanku, ayah dia tuanku lah, saya cakap dengan dia saya nak buat event management untuk menaikkan balik martabat negeri Pahang. Ini general je lah ni, dapat ke tak dapat ke terpulang lah. Jadi cuba. Jadi saya cakap dengan dia saya memohon sedikit bantuan daripada Kerajaan Negeri Pahang dan pihak tuanku sendiri untuk beri saya sedikit bantuan kewangan, sumbangan untuk saya menjalankan dia. Tapi tuanku meletakkan satu surat, dia bagi satu surat, dia menyokong sangat-sangat. Dia kata dia akan mengatakan kepada semua agensi-agensi di Negeri Pahang ni membantu untuk menyelaraskan program di bawah Carnival Mo Jogit Pahang. So surat itulah saya bawa jumpa dengan Datuk Shaka. Meeting tiap minggu saya naik meeting. Ni shooting meeting. Shooting. So duit hotel, penginapan, makan minum itulah ditanggung oleh saya sendiri. Apa yang duit shooting dapat tu itulah saya bawa budak, bawa orang ni untuk pergi meeting sekali-sekala. Bilik buka saya bayar. Balik KL. Ini adalah antara pelaburan yang you buat. Balik KL, shooting balik, dapat duit payment telemovie. Dapat 3-4 ribu. Duit tu pergi naik Kuantan balik. Pergi cari tengok tempat. Sewa, pergi tengok berapa sewa kemah. Berapa itu, berapa ini. Pergi jumpa dengan apa agensi-agensi negeri Pahang. TMB, Paik, Alam Flora. Oh, bukan kerja mudah ya. Oh my god, ya. Kita meeting berapa lama? Tunggu. Nak buat event dekat Kota Belut je. Ya Allah. Negeri Pahang tu temeluh, lancang, yeah. Rumpin, pekan. Betul. Pelbagai kerana orang. Pelbagai. Ni nak meeting, mana lagi excited nak jumpa. Fizz Fairuz lagi. Ya, saya nak meeting ni. Pergi sana, jumpa orang ni. Jumpa YDP, jumpa DO. Kena jumpa setiap orang. Kita tak boleh langkah. Saya tak boleh nak langkah semua orang. Saya kena ikut flow. Kena jumpa. Buat appointment. Sampai appointment tunggu dekat lobby. Tiba-tiba, minta maaf kan. DO tak ada. DO keluar. Berita minggu depan tak? Pun ada. So, benda-benda macam tu lah. So, lama jugalah saya menapak. Saya, sebab saya cakap saya nak buat. Macam mana pun saya nak buat. Saya setahun. Dekat setahun juga orang tak panggil saya syuting. Sebab busy kan benda juga. Sebab saya selalu highlightkan saya nak buat Carnival Mo Jogit Pahang. Sejak saya post, saya tengah meeting kat Kuantan. Sampai orang cakap, Fizz tak boleh panggil syuting. Dia selalu busy. Tu kadang-kadang saya dah cakap, tak ada orang panggil syuting. So aku perlukan modal untuk bawa benda ni ke sana. Kalau aku tak ada syuting, susah juga. Amy cakap, tak apa, it's okay. You, apa yang ada, kita pakai dulu. Jangan. Rasa tak perlu bawa orang ni, kita bawa orang ni. Yeah. Tak payah bawa ramai-ramai. So you boleh buka satu bilik. Tak payah buka 2-3 bilik. Kalau habis satu bilik pun ada 2 lebih. Satu lebih. Makan lagi, minyak lagi. So, you cuba balance kan. Cakap, okay. Apa yang ada, I pakai dulu. Setahun. Satu tahun, I tak ada shooting. So,
sampai orang TV3, orang ASRO pun cakap, PM semua cakap awak busy dengan carnival kat Pahang, uruskan negeri Pahang. Cakap saya tak, panggil je saya syuting. Lepas pandailah saya balik sekarang. Dalam masa setahun tu lah saya struggle juga untuk siapkan, macam mana pun saya kena siapkan. Saya siapkan juga, saya jumpa Datuk Sri Syaka, saya cakap kepada saya nak buat ni, minta bohong bantuan, dan dia kata okey. Dia kata okey, saya akan panggil semua agensi negeri Pahang, kita buat mesyuarat dan kita selaraskan benda ni sampai berjaya. Dan akhirnya everything goes well. Alhamdulillah, yelah, kata orang first time yang kita buat event yang kita tak ada knowledge, yang ada knowledge pun ambil kesempatan, tiba-tiba belum benar-benar start, nak duit dulu, nak itu, nak ini, gaji kita aku banyak ni, baru ni. Kita dapat puzzle or doing events. Saya dapat sponsorship tak banyak, masa tu saya dapat RM100,000 sahaja. Satu-satu agensi ni bagi saya, okay, dia bagi sumbangan RM100,000. RM100,000 untuk saya jalankan 13 negeri. 13 daerah. 13 daerah. Di negeri Pahang. 13 daerah. Satu daerah, contohlah satu daerah tu saya kena adalah dalam 8,000. Kalau satu daerah bahagi-bahagikan 100,000 tu. Tak. Bukan lagi. 50,000 satu daerah. Hoi. Kemah, sound system. Tapi dapat 100,000 je bajet ni dulu kan. So yang 100,000 tu adalah bajet untuk body ibu dia. So saya buka kemah, saya jual kemah, duit tu kita, ya duit itulah saya rotik. Yeah. Kalau mengharapkan ni saja memang tak cukup. Saya jual kemah, saya jual kemah. Setiap minggu artis ada, Sabtu lain, Ahad lain artis. Ya. Betul. Saya buat struggle jugalah. Saya orang tak nampak struggle tu kan? Struggle, sangat struggle. Hidup malam masa tu mesti alami tak jumpa sangat. Gaduh tu saya ceritalah. Saya masih bising-bising. Sampai penat, saya buang sampah sendiri. Orang buat event, habis event hari Ahad kan, malam Isnin dia tinggal macam tu je. Sampah penuh dengan tong pipe kan, air punya tu, tangki air tu kan, dia supplykan air, tunggang terbalik, kemik, orang call. Saya turun pagi-pagi 7 pagi. Malam tadi habis pukul 2 pagi-pagi, selesaikan kemas, tengok dia orang keluar kan. Pagi-pagi pukul 7 dia orang dah call cakap, kenapa sampah? YDP bising, sampah berselerak, apa papan-papan tak buang. Pagi-pagi pukul 7 saya dah keluar, angkat papan pergi buang, susun dia elok, letak dalam kereta saya sendiri, masuk ikut belakang, sorongkan kereta saya tu, letakkan barang-barang ni, pergi buang sampah. The struggle is real. Main dengan becak, dengan mata tak cukup, makan tak tahu. Kadang-kadang saya duduk dekat tepi tembok, tepi sungai kat Cameron Highland tu, saya termenung. Saya buat benda yang tak menguntungkan. Saya tak dapat keuntungan apa-apa pun. Cuma yang saya dapat adalah seronok. Kepuasan saya dah buat event. Give back to anak jati Rao, anak jati Pahang, give back to orang Pahang. And akhirnya again, kerajaan Pahang menghargai apa anak Pahang ni buat. Yang orang mungkin tak perasan, Pahang ni, hello, dia anak Pahang. Struggle lah, saya sangat struggle. Saya macam penat sangat kadang-kadang. Duduk seorang kita rasa macam, Amy cakap, tak apalah, I rasa you penat. Dia cakap kan, I rasa saya penat. I cakap, I seronok, tapi I letih lah. I letih bukan buat. Will you repeat it again? Akan buat lagi sekali tak kalau? I akan buat. Dia akan buat juga. I akan buat, tapi tak serik lah. Tak serik. I cuma, I akan buat, satu hari nanti I akan buat balik, selepas I selesaikan masalah-masalah hutang-hutang yang ada dengan kawan-kawan yang tak selesai lagi. So macam sound system, saya ada hutang lagi sikit. Lepas tu ada kemah, satu kemah pun tak selesai lagi. And then sound system ada tak selesai sikit. Tapi saya cakap dengan dia, saya akan bayar. Saya tahu benda tu korang nampak memang gah, tapi saya nak bayar tu macam, saya memang hari tu kalau saya buat event, kalau kita kira, kita akan dapat RM36,000 ni. Tapi time kita collect duit, kita dapat RM15,000 je. Yang balance tu semua diorang tak nak bayar. So saya jenis yang tak boleh lah, still tak ada, orang tak ada. So benda-benda tu, macam mana eh? Itu adalah antara benda-benda yang mungkin orang kat luar tak perasan. Yang macam nampak cantik je, the struggle behind the scene tu. Soalnya, itulah hari ni sebenarnya saya nak ketuk bilik you, I nak ketuk macam tengok. So adalah benda-benda yang dalam rumah ni juga ada satu-satu kawasan dihaskan untuk kerja.
And walaupun dengan keluarga, kerja kepala otak tu tak jalan, jalan juga. Saya kalau kat rumah, macam-macam ni. Saya nak buat ni, saya nak buat ni semua. Dan sekarang ni pun saya dah ada production house saya sendiri. Saya terbitkan filem saya sendiri. Yeay, dah start ke? Belum lagi. It's my first baby. Sepatutnya bulan 10 ni jalan. Mungkin dalam keadaan sekarang ni, ada masalah-masalah kewangan tak lepas, keluar masuk semua. Mungkin anjak sikit bulan 11 ataupun bulan 12 macam tu lah. Tengok juga. So sekarang ni saya mungkin saya nak upkan sikit daripada saya berlakonan saya. Dan daripada lakonan saya rasa macam saya mungkin saya dah puas. Cuma satu lagi saya tak puas, saya tak dapat lagi festival film. Film. Anugerah, film. Anugerah festival banyak, film. Banyak film, banyak film juga. Yang of course Fiz berlakon. Apa film terakhir sebelum PKP yang you shoot? Film yang terakhir saya lah buat Munafik lah. That's the last? Munafik 2. Okay. Ah, itu last. No. Ghost Guard. Ghost Guard. Tak keluar lagi tu? Belum. Itu filem yang belum keluar lagi. Banyak juga filem-filem yang tak keluar untuk tahun ni. So we shall give support. So okay. Okay, apa benda lagi yang kalau diberi peluang untuk kongsi, okay, dekat semua orang, benda yang okay orang tak faham, jerit perit. Mungkin aku patut pakai jerit Almi sekejap. Jerit perit eh? Ya. Pahit mahu aku pernah dengar lah. Tak tahulah, perkataan-perkataan seumpama itulah. Maafkan saya kalau jerit siap. Perit, kelam perit. Lain. Okey, jerit perit, okay, sambung tu. Jerit yang kesusahan. Ya, okey, kalau kat luar sana, if you guys want to start something, kita nak start something, dan mereka melihat Datuk Fiz Fairuz sendiri ataupun mereka-mereka yang lain ni sebagai macam inspirasi. Tapi again, nak tengok sebagai inspirasi, kita kena tengok behind the scene juga. So now you just dengar dah inspirasi di belakang. Yang jujur, yang awal-awal tu memang saya tak expect. Saya kira sekarang ni kalau orang tengok, wah mewah, hidup, yelah bolehlah artis. Kau tak tengok aku punya background dulu, macam mana aku nak sampai ke tahap sekarang ni. Dan korang kena tahu, sampai ke tahap sekarang ni, saya punya batch, berapa orang ya yang boleh tahan sampai sekarang. Yeah. Yang lain semua dah bungkus. Yang ada jual burger, yang ada mati dah mati. Yang ada yang duduk rumah setinggan, Struggle tu. Itu yang saya cakap, bila jadi anak seni, kau nak sesuatu tu, kau kena ada niat nawaitu kau tu. Kau kena straight dan jangan pandang belakang lagi. Kau kena keep usaha. Kau kena perbarui, kena ubah, kena upgrade. Yep. Janganlah cakap mengharap macam tu. Tapi aku belagak macam superstar tapi kau tak ada job ke? Dah lama dah, setahun lebih tak ada job. Tapi belagak ni macam orang hari-hari ada job. So kerja apa pun, kalau kau tak ada tanamkan sifat minat kau tu, sampai bila-bila takkan. Yes. Dia takkan berjaya. Kena ada passion. Dia kena fikir positif. And then again, ni adalah salah satu inspirasi. Maknanya apa yang saya belajar daripada cerita you sendiri hari ini, kalau kita bukan sejenis yang tidak suka tidak mahu diarah, kita kena cari sesuatu benda, create something yang kita buat untuk kepuasan diri. Betul. Kedua yang saya perasan dan yang saya belajar juga daripada Datuk sendiri, you buat benda tu sebabkan you betul-betul suka. Kalau you buat ni macam saya buat ni sebab nak dapat duit ni, tapi tak suka, tapi buat aje, dia tak best. Tapi sebab dia enjoy, sebab dia punya hulu ke hilir tu, again boleh nampak masa tu, boleh recall baik dia punya image ni, dia punya lari ni, semua okay. Maknanya dia enjoy. Benda yang macam okay, aku handle benda ni, everything aku handle. Dan saya pernah juga buat event dengan Pemaisuri Agong pun macam dia cakap dengan RTM, tolong dapatkan Datuk Fiz Fairuz untuk program ni. Saya pernah jadi juga. So dia macam habis cakap dia, macam mana tu, tuanku macam okay, fine, so not bad. So benda macam, puas tu. Kadang-kadang yang lain-lain semua protokol macam, semua macam, bila kau tak ada life, macam relax, enjoy, so kau akan rasa macam, kau main dah best tapi kau rasa macam, sumbang ni. Tak ada feel. Kena ada nyawa. Kerja pun kena ada nyawa. Saya pernah duduk di bawah dan saya pernah rasa susah. Saya pernah duduk dengan bangsa macam-macam dan saya tak tahu keseluruhan kehidupan tu macam mana.
bila saya jadi seorang pelakon, campaklah saya watak dekat mana watak sekalipun, saya boleh bawa. Kau cakap je watak apa, saya boleh bawa. Sebab dulu saya bukan orang susah. Saya dulu duduk kampung. Pernah duduk jadi orang susah, pernah makan duduk makan dengan nasi lemak, makan dan tengok perasaan orang lain. Saya pernah pakai baju kotor, saya pernah duduk tempat busuk. Saya pernah duduk rumah. Semua experience dah cukup. Real life experience yang lepas tu you kongsikan dekat on screen. Tu yang nak menjadi tu. Kau nak pukul-pukul betul, kau nak gaduh-gaduh betul, kau nak sayang, alamak romantiknya. Kan? So benda tu dah kita dah lalui kan. Kita dah dah tahu rasa dia macam mana. Masya-Allah. It's a good sharing. Saya suka sangat. Maknanya tak salah rumah lah aku ketuk hari ni. Baik, bagus. Alhamdulillah, saya baik. Dia buka pintu tadi, ketuk-ketuk, tak dengar. Tak ada jawapan. Malam dah malam ni. Yelah. Kau apa lah kita ni? Stop Azim. Dalam 30 minit. Itu yang abang cakap, nampak soal dah seronok bercerita. Tak pasal waktu tu. Betul lah, betul lah. But again, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kalau Ejerik ni, nak bangun tak? Tak, dia okey. Rasa belum tidur gini ni. Jangan. Cukup betul. Ariana, Aurora, Aira. Last kali Aira. Aira. Oi. Macam aku mak dia orang panggil. Meh kat mama meh. Meh kat ibu, meh kat ibu. Dia orang boleh tidur. Dia tak tidur lagilah. Boleh. Come here. Ariana. Nampak ni. Ni kalau dia orang hidup dengan gadget. Tapi kat tempat-tempat yang mana? Wah, tak tidur lagi. Wah, Aurora tak tidur lagi. Penuh ni. Sini. Nampak macam keluarga bahagia ya. Kita namanya Datin sibuk kat situ. Mesi. Mai. Adik. Come. Nampak dah macam keluarga bahagia. Ini namanya keluarga bahagia. Okey. Tiga princess yang saya lahirkan. Saya lahirkan. Yang ini memang hidup dia dalam kemah. Membesar dalam kemah. Daripada kecil sampai ke besar, dia hidup dalam kemah. Yang ini? Alhamdulillah. Yang ini pun sama juga. Yang ini dia lahir-lahir, dia pergi Germany. Wah, untung. Tak apa. Setiap anak tu ada orang kata dia punya best rezeki moment. Rezeki masing-masing. Cuma sekali rezeki saya adalah untuk selekor abang-abang rumah you sebelum I balik. Alamak. Saya memang sedang jadi dengan Datuk dah. Saya memang nak masuk bilik. Saya masuk bilik, anak-anak pula saya ibu datang kan. Tapi tak apa. Izinkan saya nak selongkar barang je. Tak ada, barang-barang anak je. Barang-barang Amy, barang-barang anak ni je. Ni apa kotak apa ni? Oh, ada kotak. Ni apa? Mari kita tengok. Ni barang daddy ni, barang apa ni? Mari kita tengok. Mari kita tengok. Sabar. Wah, anak dia pun tengok. Tak ada, itu barang-barang dia orang je. Ni barang-barang, mari kita angkat. Boleh angkat eh? Macam rumah aku sendiri weh. Aku angkat barang rumah. Ni. Weh, macam-macam barang dalam rumah aku. Macam-macam barang-barang ada. Oh, ni barang-barang budak. Penguin. Ni penguin. Faham. Ini nak balut apa ni? Balut-balut lah kalau nak barang-barang. Macam kita nak pergi event ke apa, kita balut lah. Ni aku tahu ni, ini mesti barang Datin. Barang Datin, lepas tu letak kat dapur ni Datin. Itu nak basuh pinggan. Aku letak kat sini . Baguslah. Okey, kejap, jangan buka banyak-banyak. Ini salah satu contoh. Jangan buat selalu dekat rumah orang, tak digalakkan. Okey, Datuk. Yes. Again, thank you so much. Thank you so much. Terima kasih dah datang. Tak sempat nak buat air sembang. Sebab sembang best. Itulah. Terima kasih kerana berkongsikan benda yang ni. Sama-sama. Ya, minggu depan saya akan cuba masuk bilik lelaki lain. Masuk saya. Bilik lelaki lain. Saya salah cakap. Masuk bilik artis yang lain. So, again, Datuk. What's one? Siapa tu? Dia tengok gambar dia sendiri. It's your picture lah, sayang. Okay, ambil. Macam tak pernah tengok. So again, Datuk, thank you so much. Sekali lagi, saya bagi pihadi bilik. Terima kasih kerana sama-sama. Kami masuk bilik artis. Terima kasih lah kerana berkongsi pengalaman. Saya tak pernah cerita pengalaman ni ke orang. Subhanallah. Saya rasa bila cerita pasal orang-orang bangsa asing, saya duduk sekali di bawahnya ada kari tu, inilah kali pertama saya cerita balik. Saya tak pernah cerita pun. Lepas ni, kalau makan kari ikan, apa-apa kari akan ingat ni. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. And don't forget to subscribe
You also have your own channel and platform. Ya, ada yang Fish Elmi channel. Jangan lupa tengok kat situ, okay? Bye! Bye.